Service, apa kabar kalian semua? Pasti baik-baik aja. Gak kerasa ya kita balik lagi ke hari Sabtu untuk beribadah bareng-bareng. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, buka catatan kita, dan kita berdoa bersama. Mari kita satukan hati kita, berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Tuhan, kami dapat beribadah kembali kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, sebelum kami beribadah, Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami, Tuhan, bangsa Indonesia, Tuhan. Kalau bangsa kami Tuhan masih menghadapi masa pandemi ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberikan penyembuhan ya Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk vaksinisasi Tuhan di Indonesia ya Tuhan. Kau berikan kelancaran dan Kau berikan manfaat yang baik ya Tuhan buat kami masyarakat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan Indonesia ya Tuhan, biar semuanya ya Tuhan terlaksana Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Jokowi dan beserta wakilnya dan juga menteri-menterinya ya Bapak. Berikan mereka hikmat ya Tuhan atas dari-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan bagi GBI Sawangan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dari GBI ya Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat DRP 232 ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan masih bisa Tuhan untuk menyebarkan firman-Mu menjadi contoh dan teladan yang baik Tuhan bagi generasi kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan bagi ibadah kami hari ini ya Tuhan, biar ibadah kami menjadi dupa yang harum Tuhan di kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ya Tuhan. Sekarang kami siap Bapa untuk beribadah kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom DRP. Apa kabarnya kalian semua, dimanapun kalian berada, saya percaya kita semua selalu sehat, sukacita, dan selalu mau memuji Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau memuji Tuhan hari ini. Haleluya! Mari dimanapun kita berada, kita bersukacita buat Tuhan, yuk teman-teman. Bye.
Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk lagi teman-teman di RPS. Mari kita siapkan hati kita. Oh Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Hingga kami bisa melewati hari-hari kami dengan baik ya Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau selalu baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Telah Kau yang ajar kami ya Tuhan.
Shalom DRPs. Selamat datang di ibadah online DRP 232. Sekarang kita pengen kasih tahu kalian nih pengumuman untuk minggu ini. Buat kalian yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung saja transfer atau scan barcode yang ada di layar ini. Nah, Kak Dea, udah punya merch DRP belum? Udah dong, aku udah beli tote bag. Nah, bagi kalian yang pengen banget nih beli official merch dari DRP 232, langsung aja ke Instagram @DRP232merch. Di situ ada hoodie, ada topi, ada t-shirt, ada tote bag. Pokoknya banyak banget dan keren-keren banget. Langsung aja dicek Instagramnya ya. Di dalam kondisi yang seperti ini, kita ingin mengajak untuk DRPs selalu memuji dan menyembah nama Tuhan. Nah, jangan lupa juga ya buat baca renungan harian di Bible You Version, karena DRP 232 sudah merilis renungan harian baru yang berjudul Toxic Relationship. Dan jangan lupa juga untuk di-download ya aplikasinya di App Store dan Play Store. Hai DRPs, DRP 232 telah merilis renungan baru yang berjudul Toxic Relationship. Kalian bisa langsung baca di aplikasi Bible You Version. Tinggal search, lalu kalian tinggal mulai deh. Selain renungan-renungan yang ada, kalian juga akan diberikan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau udah selesai, jangan lupa kasih bintang 5-nya ya. God bless. Nah, teman-teman DRPs, tahu gak sih kalau DRP itu udah ngeluarin single baru yang namanya Bukti? Nah, langsung aja di-download dan didengerin di platform-platform musik kesayangan kalian. Kalian juga bisa kok nonton video klip Bukti di YouTube IRC Sawangan. DRP 232 telah merilis single perdana Bukti yang dapat Anda nikmati di platform digital seperti Revivo, Spotify, Joox, Apple Music, TikTok, Deezer, dan Langit Music. Bagikan lagu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial Anda. Bagi kalian yang rindu untuk bergabung dalam KUL, kalian bisa langsung saja daftar sesuai domisili tempat tinggal kalian. Dan buat kalian yang sudah bergabung dalam KUL, jangan lupa untuk KUL ya. Teman-teman, jangan lupa ya untuk follow @DRP232 dan @ListenDRP, biar kita bisa stay connected. Untuk info selanjutnya, kalian bisa langsung saja scan barcode yang ada di layar ini. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam-salam DRP. Kembali lagi ke ibadah DRP 232 online. Kita hari ini masih bisa ibadah. Kita patut bersyukur. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa punya kuota. Oke. Terima kasih buat semuanya sama Tuhan. Kita sebelum beribadah, kita doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh punya kuota, kami masih boleh punya kehidupan yang baik, kami masih boleh bernafas, kami masih boleh segalanya Bapak. Kami bersyukur, kami sangat menikmati apa yang Kau berikan Bapak. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami ingin sharing firman, kami ingin berbagi firman Tuhan, biarlah firman yang kami dengar ini Bapak bisa menjadi berkat dalam hidup kami dan menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini kita bakal sharing tentang trik. Apa sih trik itu? Trik itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya akal, muslihat, dan kiat. Biasanya nih orang-orang jago nih ya, orang-orang jago membagikan trik-trik mereka, apa yang biasa mereka lakukan di YouTube, di IG Story, dan di Twitter. Mereka berbagi, ini loh caranya bermain musik, ini single stroke, double stroke gitu. Atau ngedit video, ini caranya ngedit video, memotong video 1, video 2 digabungkan, bagaimana menjadikan yang bagus, masukin transisi, atau bikin suara audio bagus. Itu bagaimana caranya, ada biasanya di YouTube. Alat-alat apa yang mereka lakukan, alat-alat apa yang mereka pergunakan, biasanya mereka berbagi di situ. Banyak kok, kalau kalian memang banyak mau belajar, kalian bisa lihat trik-trik orang-orang itu ada di YouTube. Di sini kita mau belajar tentang triknya Tuhan. Tuhan udah berbagi trik buat
kita hidup di dunia ini. Bagaimana sih triknya Tuhan di dunia ini? Kita bisa baca semuanya itu di Alkitab. Semuanya ada di Alkitab, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berpedoman. Ya, Alkitab itu pedoman hidup kita yang harus kita baca setiap hari, harus kita renungkan, harus kita lakukan. Tuhan udah berbagi itu, tinggal kita membacanya dan melakukannya. Di Keluaran 20 itu Tuhan ngomong soal hukum Taurat. Di situ jelas semuanya yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Jadi kita bisa baca dan lakukan. Sekarang kita belajar dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Oke, ayat ini judulnya, perikopnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Soal sengketa dan pertengkaran dalam kamu, di antara kamu, berarti di antara setiap manusia di situ. Ayat 2, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di ayat 2 ini si Rasul Yakobus marah kepada Yahudi Kristen yang ada di ayat ini. Dia bilang, kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Itu karena di ayat 3 terakhir dibilang, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi mereka tuh untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah trik-trik yang dilakukan iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita meninggalkan kasih karunia Tuhan, meninggalkan hadirat Tuhan. Sama seperti waktu zamannya Hawa dulu. Zaman Hawa dulu, Hawa itu digoda untuk memakan buah baik dan kebenaran. Buah itu, buah satu-satunya yang tidak boleh di Taman Eden dimakan sama Hawa. Tetapi Hawa terbawa triknya iblis itu, muslihatnya iblis itu. Itu juga yang terjadi di zaman ini. Dia, iblis itu menggoda setiap manusia yang ada di Alkitab ini, di zaman Yahudi Kristen ini. Bagaimana kita hidup di dunia ini? Apakah kita tergoda dengan trik-triknya iblis? Bagaimana cara kita mengaplikasikan kehidupan setiap kita? Bagaimana kita bisa menjalani hidup kita? Apakah dengan tahu apa yang Tuhan mau, atau kita melakukan apa yang iblis mau? Nih, di ayat 9 dibilang begini. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan sukacitamu dengan dukacita. Jelas sekali disuruh sadar kemalangan orang-orang Yahudi Kristen ini karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan mau.
Padahal di ayat 10 jelas ditulis, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Tugas kita cuma merendahkan diri di hadapan Tuhan, sisanya biar Tuhan yang melakukan. Tuhan meninggikan diri kita, tapi dijanjikan di ayat ini adalah, dan Ia akan meninggikan kamu. Soal Ia benar-benar meninggikan kita, itu balik lagi ke kuasanya Tuhan, haknya Tuhan. Kita tidak bisa menuntut kalau memang Tuhan belum memberinya itu. Oke, kita buka di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat firman ini di 2 Timotius 3 ayat 16 ini bilang kalau firman Tuhan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi banyak kita mungkin membaca firman cuma mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Apa sih yang dikatakan firman harusnya kita lakukan, bukan apa yang kita lakukan kita cari di Alkitab, bukan seperti itu. Tapi apa yang Tuhan katakan, apa yang firman katakan, kita lakukan. Jadi lakukanlah kebenaran, bukan pembenaran. Jangan kebalikan, kita mencari pembenaran untuk kebenaran. Hati-hati dengan trik-trik yang ada dalam hati kita, yang gak apa-apalah begitu, gak apa-apalah berbuat dosa sedikit, Tuhan juga ngerti. Ya gak gitu, gak bisa kayak gitu. Jelas tadi, Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jangan sampai kita berkompromi dengan dunia sampai kita bermusuhan dengan Allah. Jelas, kita harus bersahabat dengan Allah dan bermusuhan dengan dunia. Kita harus menjadi contohnya Allah. Kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita di dunia ini bisa menjalankan apa yang Tuhan mau lakukan gitu. Tuhan mau lakukan semuanya itu, Tuhan mau lakukan firman di dunia ini melalui kita. Sama seperti zaman dulu Tuhan melakukannya kepada Daud, Tuhan melakukannya kepada Musa, Tuhan melakukannya kepada nabi-nabi yang Dia percaya. Kita adalah salah satu murid-muridnya yang Tuhan percaya untuk bisa menyebarkan firman Tuhan, untuk bisa menyatakan firman Tuhan di dunia ini. Jadi kita harus bisa melakukan itu. Gimana sih cara kita melakukan trik yang benar? Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dunia ini? Satu, cari yang Tuhan mau. Udah pasti itu, cari yang Tuhan mau. Kayak kita misalnya punya bos gitu kan, kita harus tahu apa yang bos kita mau. Kalau bos kita mau A, masa kita lakukan B? Dia pasti marah dong. Makanya kita harus melakukan apa yang Tuhan kita mau, apa yang bos kita mau. Jangan melakukan seenaknya hati kita. Yang kedua, kenali siapa diri kalian. Kepribadian kalian gimana, itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari dari MBTI gitu kan. Bisa kalian googling lah, cari searching di YouTube. Gimana kepribadian kalian? Kalian bisa lakukan itu. Kalian bisa baca. Kalian bisa apa isi kuesionernya, terus kalian bisa tahu, oh ternyata gue seperti ini, oh ternyata gue begini. Nah kalian tinggal menggabungkan yang kalian pelajari dari Tuhan dan yang kalian tahu dari diri kalian. Kalian bisa menggabungkannya, tahu apa yang Tuhan mau dan seperti apa yang kalian lakukan. Kalian harus melakukannya yang benar gitu, biar semuanya itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Manusia itu kan diciptakan unik, jadi setiap manusia pasti beda-beda. Caranya berbeda-beda, misalnya si A melakukan A, si B tidak melakukan A, tapi si B tujuannya ke Tuhan gitu. Misalnya kayak main bola, gak semua orang itu kaki kanan. Pasti ada yang kaki kiri, yang kidal. Tapi tujuannya satu, yaitu mencetak gol. Dan banyak juga orang yang kidal itu jago kok. Lionel Messi, dia jago kok sama Cristiano Ronaldo yang kaki kanan gitu kan, yang normal. Tapi dia punya medali yang sama dengan Ronaldo, sama banyak yang gak jauh. Oke, lakukan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara yang benar yang Tuhan kasih. Jadi kita bagaimana kita mengaplikasikannya, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginin dalam hidup kita, kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita. Bagaimana trik kita, itu yang tadi kita harus lakukan adalah menggabungkan
apa yang Tuhan mau dan bagaimana kepribadian kita. Oke, sudah selesai kita sharingnya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak, kami boleh belajar dari orang Yahudi Kristen Bapak, kalau mereka terlalu mengikuti hawa nafsunya Bapak, kami jadi belajar, kami bisa mengetahui biar kami tidak mengikuti hawa nafsunya Bapak, karena hawa nafsu dunia itu bermusuhan dengan Engkau Bapak, tidak menjadi teman Engkau Bapak. Kami ingin menjadi sahabatmu, kami ingin menjadi temanmu, kami ingin menjadi anakmu, biar kami bisa melakukan firman di dunia ini sesuai dengan apa yang Kau mau, biar kami bisa melakukan firmanmu dan menggabungkan kepribadian kami dan Engkau Bapa, biar semuanya sempurna di hadapan Tuhan dan bisa memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.